Ah, dia akan suruh replace, korang replace lah. Ah, ah, kalau dia minta dinaik kan, jadi continue kan. Korang continue. Ah, so dah settle. Jadilah. Baik. Dekat bina. Haah. Kau continue kan. Cuba tengok kan. Sama Power Rangers. Okay, kemudian okay, tadi center kan? Okay, kemudian okay, kan ada 1,800 material tadi kan? Kan? Okay, korang back. Korang patah balik. Sampai korang nampak folder material. Hah? Nampak tak? Folder material, nampak tak? Nampak. Ini mana ni? Ini korang tadi daripada ni yang korang back. Okay, sampai jumpa. Korang sampai folder biri ni, folder biri pun biri 3.4 SketchUp ni. Korang tekan, korang pergi extension. Nampak material first kali ni. Okay. Korang nampak material ni, ini adalah material yang korang ada sekarang. Okay. Tapi nanti korang letak semua material yang korang extract tu korang masuk dalam ni. Letak je. Letak je tu. Ah, nak drive boleh, nak kopi boleh. Tunggu dia. Wow. Siapa jangan nak buat lagi. So by default korang ada yang bawah ni je. So korang tambah lagi. Ya? Eh, kau tak kan? Material saja. Ya? Dia kata kena apa permission yang ada. Permission ada continue ah. Ah, dah. Pasal kita try again. Tak boleh sambil. Folder in use. Kenapa awak in use folder ni? Saya tak tahu. Sekejap eh. Awak ni. Extension. Awak pergi dekat window extension manager ada 3 kan? Sampai tak ada? Apa? Keluar tak? Apa tu tadi? Ada, keluar. Ada tiga-tiga ni? Tak keluar. Mana yang masa tu? Ah, dah. Benda. Lah, benda tu. Benda tu kat mana? Dah tak ingat. Biri objek. Tiga ni. Ada pun ni, memang ni. Ini korang enable, disable. Okay, tadi kalau tak boleh juga korang right click kat tempat kosong. Tempat kosong tau kat sini. Apa saya ingat ni? Right click. Lepas tu korang nampak tak tiga ni yang bawah ni? Eh? Korang kena check dulu. Mesti dia keluar. Kadang-kadang dia malu. Oh, right click je untuk keluarkan benda ni. Ha, right click je. Itu untuk lupakan korang benda. Last full set. Kecap pun nak masuk. Kita tak minimum spec. Sebenarnya laptop ni sebenarnya apa-apa pun boleh. Cuma kalau laptop kau lagi power, lagi senang lah aku guna ataupun PC lah kan. So ini untuk apa yang aku recommend lah. Untuk apa yang aku recommend ni, kau boleh tanya dengan orang ni, update tak sikit. Okay, processor ni, dia ada dia punya frekuensi tau. Dia punya orang bagi gigahertz dia. Okay. SketchUp ni dia guna satu core, tapi dia guna power gigahertz tu. Contoh kalau standard processor, dia ada 2.8 ke 3.5. Macam mana korang check? Korang klik ke korang punya my computer. Ada PC tu. Break di sini. Ada orang tak tahu. Ni, korang pergi tepi ni ada PC kan? Apa ni? Right click properties. Ah, boleh juga ambil info. Okay, korang baca apa first line tu? First line. Sabar, sabar. Yang mana tu eh? Aku rasa macam ni tak ada. Ya, dia yang Cisco. Cisco. Install memory ni adalah RAM yang dalam laptop orang atau PC orang. Okay? Aku advise, korang minimum, korang kena 8GB. Minimum 8 advice, minimum 8GB. Kalau kurang dari 8GB, korang update. Okay?
korang akan nampak lah dia punya, orang kata apa, kesan dia lah. Lagi banyak korang boleh multitasking tau. Okay, for example, kalau siapa yang laptop dia 4GB RAM dia, kalau korang buka Chrome, korang tengok berapa RAM dia pakai. Okay, sekarang ni, sekarang ni, okay, aku buka ni. Okay, tengok ni eh. Laptop aku 16GB RAM. Sekarang ni je aku buka apa ni? Aku buka SketchUp sikit, PDF sikit, PowerPoint sikit, aku dah makan 5.4GB RAM. Sini, in use. Ha, so supposedly kalau kau ada 8 kau cukup lah. Tapi kalau ada 4 tak cukup. Bila tak cukup RAM, dia akan jadi slow. Itu sebab tu. So bila kau ada 8 atau bila kau ada 16, macam aku ada 16, kau buka lah SketchUp, Photoshop, AutoCAD sebelah-sebelah. Tak ada apa-apa. Jadi okey lah. Hold shift, hold control, hold shift, hold escape. Tiga-tiga sini. Keluar tak? Atas manager. Control, shift, escape. Control, shift, escape. Bukan. Eh, saya. Ha? 12. Siapa ada? 4, 6, 8, 8. Lebih daripada 8. 8 dan ke atas. Siapa ada 8 dan ke atas? Okay, track. Okay. Ni nama dia track tau. Okay, basically yang kena tahu eh. Track, track menang. Okay. Track. So basically apa yang korang kena tahu, polisa yang bagus, dia biasanya ada 8 track. 8 track di sini lah, kalau korang check lah. Oh, proses yang bagus. Biasanya i7, dia sebut macam ni. i7 ada 4 core, 1 core dia cabang jadi 2 track. Memang kau tak faham tak apa. Kalau korang cakap kapek tu, dia tahu. Okay. Siapa yang ada lebih lagi bagus. Ha, macam ni ada 12 kan? Lagi bagus. Okay. Gila. Pasal kau tak bagus. So lah. Minimum, minimum lah. Aku suggest lah. Minimum, check yang 8. Minimum 8. Pasal kau jadi ada 8. Jadi 4 kan? Oh. Ada 4. Satu gambar yang pakai 4 core, satu gambar sejam. Tapi kalau yang ada 8, dia setengah jam. Faham tak? Dia potong. Dia potong macam tu. Ya? Tak boleh, dia kena buka laptop. Kalau rasa tak boleh, dia tukar. Di sini disambut dia, tukar. Baru SSD. Pasal SSD tu maksudnya macam yang mana ya? 100 lebih ke, 200 lebih ke, 400 lebih tu, which one better? Itu terpulang. Dia SSD lagi besar, kapasiti dia, okay? Lagi laju. Ha, tapi kalau apa pakai slow, tak apa, dia memang lagi laju. Tapi SSD ni dia tak effect macam kita punya random time tau. Dia effect just overall penggunaan kita. Sebab SSD ni, compare tu korang punya hard disk dan laptop korang, dia lebih kurang 30 kali ganda lagi laju. Ha, so memang rasa lah.